Saya tanya kenapa, Ica namanya. Kenapa, Cak? Tidak waknya, rasanya tidak lemak, sudah selesai kan? Sudah bubar nonton itu, saya membranding itu. Saya pengennya buat pentas teater, Pak. Sanggup tidak? Sanggup, Pak. 2017 itu. Akhirnya saya buat naskah yang ringan dulu, tapi memang bukan ringan sih sebenarnya. Mereka bisa tangkap cepat gitu. Dukun-dukunan, komedi. Okay. Tapi naskahnya luar biasa. Dukun-dukunan itu saduran dari luar. Dan bisa diproduksi. Diproduksi, main kami. Dan awalnya memang tidak bertiket. Dengan modal ada tiga sponsor. Mm-hmm. Ya. Salah satunya yang mendukung kita sekarang ini. Mm-hmm. Yang memberikan kita dana. Mm-hmm. Dan berjalan. Nah, jalan sudah kedua, ketiga. Yang menjalankan proposal itu nggak ada lagi, nggak aktif lagi. Okay. Jadi kita kehilangan orang-orang seperti itu. Akhirnya kita mandiri. CK di tahun 2017, 18, 19 kita... CK itu patungan ya? Patungan, ya, kita patungan. Kita hasil job kita sampingkan berapa persen. Kita jualan kaos juga. Did yourself, Pak, ya? Iya, okay. Jadi tidak mengandalkan sponsor. Mm-hmm. Memang produksi pertama memang kita nggak sponsor. Mm-hmm. Dan terdukung sekali. Dan tanpa tiket, nah sekarang kan pakai tiket karena membalikan uang mereka, iya, itu. Betul. Nah, kalau berarti awalnya dulu cuma teater biasa, akhirnya punya karakter sendiri, pantomim. Mm-hmm. Biasanya sih apa sih yang ngebedain teater Wonggerot sama kelompok-kelompok teater yang lain itu apa sih sebenarnya, Wadola? Kita itu main pantomim sama teater, mm-hmm, tapi memang bisa dengan nama ya. Yes. Jadinya teater karikatur jadinya. Itu kayak, seperti apa sih? Karikatur itu kayak di Jogja itu Butet, rombongan Butet. Iya. Yeah. Itulah mungkin teaternya yang bisa dilihat. Beberapa teater karikatur ada kalau diketik di Google sih ada namanya. Terus kita bermain dengan gerakan, tunjuk. Kalau karikatur itu kan, kalau yang alami, dia bisa nunjuk kayak gini. Tapi kalau karikatur, gitu. Bisa tangan-tangan semua. Ada bahasan sendiri, iya, ya. Terus jalannya juga dengan bermain gerak, mimiknya bermain karakter. Dan kalau untuk satu kali pentas, berapa lama sih latihannya butuh waktu? Satu bulan pernah, mendasing banget satu bulan. Padahal sebenarnya konsepnya tiga bulan. Paling lama? Dipercepat, tiga bulan. Tiga bulan ya? Iya. Itu persiapan. Persiapan. Tapi kalau untuk pentas sendiri, ini kan yang paling ribet sebenarnya. Iya. Oke lah, yang naskah segala macam latihan, dan ini kan nggak cuman apa berdiri di atas pentas, di atas panggung, terus bermain pantomim, tapi kan kemudian mau kostumnya juga diperhatiin, yeah, makeupnya segala macam. Nah ini bagaimana sih? Atau yeah, kerja sendiri juga, makeup sendiri juga, atau ada orang-orang di belakangnya? Banyak orang-orang yang membantu. Mm-hmm. Ada makeup kita, ada Mbak Mila, mm-hmm, yang mau bantu kita. Termasuk kostum-kostumnya dia mikirkan juga. Ada yang teman-teman ini kalau panggung mereka buat sendiri kadang, mm, buat untuk dekorasi atau properti ya. Mm. Nah, yang terasa banget waktu mendasi kemarin, mm, itu kita butuh kayu gelam sama bambu banyak sekali kita untuk setting itu. Susah nyarinya? Bukan, kalau nyarinya bisa mudah, tapi mengolah untuk bikin produksinya buat, ya, ya. Ada, kita ajak tukang juga lah itu. Mm-hmm. Tapi dibantu teman-teman juga yang buat. Mm-hmm. Dan itu produksi yang memakan biaya yang besar. Dari selama produksi 2016 sampai sekarang, mm-hmm, yang 2020 awal itu yang 2020 awal itu yang paling besar dengan biayanya yang mendasi itu. Mm-hmm. Tapi puas bagi saya karena naskah Mendasing itu pernah dimainkan beberapa kali dan 2007 atau 2009 pernah dimainkan juga oleh kakak-kakak senior dan karyanya karya seorang seniman Sumsel atau Palembang, Kak Febri. Jadi saya merasa bangga, iya, jadi bangga lah punya, kita punya naskah cerita yang luar biasa itu. Itu jadi
ya seniman itu kan memang diakui karena karyanya yang luar biasa. Betul. Ya, diapresiasi. Nah kalau bicara soal apresiasi, sebenarnya apresiasi besar sejauh ini yang pernah diterima Wak Dula secara pribadi maupun teman-teman dari Teater Wong Gerot sendiri, masih ingat nggak? Apresiasi ya, ya kalau untuk yang kita ini Teater Gabi pernah. Teater Gabi ngadain festival 10 kelompok yang masuk dalam festival itu. Ya kita luar, kita dapat lah penghargaan yang terbaik ya, untuk memainkan Dayang Rindu. Okay. Jadi kita main Teater Dayang Rindu. Terus di tahun yang sama Dinas Kebudayaan ngadain. Tapi karena teater umum dikit di Palembang ini dan teater mahasiswa tidak ikut dalam lomba itu, akhirnya teater pelajar yang banyak pesertanya, teater umum yang kami sendirian akhirnya diberi penghargaan untuk yang terbaik. Oke, okay. Gitu. Wah luar biasa. Jadi, ya. Luar biasa. Jadi memang ini bakal diseriusin kedepannya ya. Iya. Memang kalau bicara soal naskah dan lain sebagainya, sama seperti penulis lagu gitu kan, penulis film, dapat idenya sebenarnya dari mana sih? Kalau ide nongkrong, dapat ide nongkrong di kafe, ngobrol sama kawan-kawan, atau pada kesendirian kita, kalau saya banyak di toilet gitu ya. Paling sering di toilet. Iya, toilet. Kenapa ya toilet itu sering menginspirasi banyak orang? Bener, karena banyak renungan-renungan keluar, ketika itunya keluar juga itu kerunan. Pokoknya di toilet itu inspirasi bener, tinggal nyari gue toilet yang mana yang lebih nyaman. Walaupun di rumah sendiri ya, kadang rumah lebih nyaman juga sih. Kadang kalau di luar kayak di hotel atau di mall, ya kalau nyaman ya keluar langsung. Nah ini nih. Total ya, naskah yang sudah dibikin berapa banyak sih? Kalau naskah sendiri nggak terhitung sih sebenarnya, karena tapi yang dipentaskan? Yang dipentaskan baru satu. Baru satu ya? Ya itu apa namanya, Raden Toka. Punya saya sendiri. Terus ya itu tuh ya. Raden Tongkat itu yang buat saya sendiri. Masih ada sekarang naskahnya. Wah, luar biasa ya. Biasanya kan kalau seniman itu enggak apa bicaranya soal kesendirian, sibuk dengan kerjaan. Tapi kalau anak istri sendiri ini ngedukung atau orang seniman juga? Apa gimana? Kalau istri saya guru. Tapi dia tahu kalau saya dari awal bertemu bahwa saya seniman, separuh jiwa saya ini seniman. Separuh saya adalah pekerja. Dia tahu hobi saya dan hobinya tidak merusak, dia dukung. Walaupun kadang, tapi kalau gaji nggak ganggu ya. Tapi kalau job sampingan yang seperti MC atau apa, itu sebagian juga lari untuk kegiatan. Tapi ada komplain nggak dari anak-anak? Kalau komplain tidak. Kalau pas lagi latihan emang jarang balik sih. Kalau lagi produksi ya. Kalau Cak ini kan tidak. Nggak terlalu banyak produksi jadi ya, anak-anak sering diajak nggak pas latihan atau apa? Pas latihan sering diajak. Ini bapaknya pas kerja begini. Iya. Gitu ya. Dikasih tahu. Tapi ya, ketiga anak saya sampai sekarang belum ada yang bisa ikut diajak bapaknya. Karena saya nggak mau paksa. Nggak mau paksa. Ya, tapi ada yang bungsu cowok itu kalau saya main pantomim dia bisa memeragakan juga, tapi belum saya benar-benar tekuni gimana keinginan dia itu. Oh, lebih ke arah pantomimnya ya. Tapi kalau pantomim dulu belajarnya otodidak apa enggak sih? Belajarnya otodidak dari lihat televisi. Belajar sendiri SD, ya gara-gara Septian Dwi Cahyo kan. Terus saya lakukan ya, saya main-main. Ya kalau misalnya ada pentas seni sekolah kan suka ngisi juga gitu. Ini serba bisa loh Adola ini. Pemain teater iya, pantomim iya, penulis naskah iya, pelawak iya, penyiar juga iya, MC juga iya. Eh ngomong-ngomong penyiar, penyiar di salah satu lembaga penyiaran publik begitu ya? Iya, RRI. RRI ya, udah berapa lama tuh? 2010. 2010, tapi memang lebih kontennya soal sosial kebudayaan. Budaya. Gitu ya? Saya siarannya di kebudayaan dan ya menjiwai benar karena sesuai dengan. Jadi itu mendukung kerja-kerjanya Wak Dula juga ya. Ini kan pandemi nih, tapi persiapan next mau bikin apa lagi sih? 2022. Saya pernah browsing di Google 10 hari ini. Kepala saya pun penuh dengan pertanyaan itu. Ada namanya dulu Istanbul atau komedi Istanbul. Itu yang akan digarap nanti ya? Iya kayaknya, tapi saya mau cari bahan dulu karena komedi Istanbul itu di era tahun
1800 sampai dengan awal 1900 itu sempat booming di masanya dan pernah dimainkan ke luar negeri. Okay. Kalau yang sekarang ini kami backup musiknya teman-teman dari Randy CS, okay. Pemain Dul Muluk, dan juga pemusik juga. Dan ya mungkin lagi digodok dulu gimana konsepnya, kepengennya kita bawa legenda lah, jadi bisa dikomedikan. Bakal mau bikin teater jalanan nggak sih? Maksudnya pentas-pentas di kalau, titik-titik tertentu di Kota Palembang untuk mengenalkan kembali teater dan pantomim ini ke masyarakat Kota Palembang. Kepengennya sih jalanan, pernah kan kemarin festival taman juga main di taman-taman kota. Terus pengen sih jalanan, tapi kami ini gitu, pengen adanya orang yang ngajak gitu, kami ngisi acara. Tapi kalau kami mengkonsep sendiri, kadang kami latihan di taman kota atau di pinggir jalan itu juga udah menjadi tontonan umum juga. Luar biasa. Jadi, latihan, ya. Kan pernah juga latihan taman gitu. Harapannya ke depan apa sih? Sebelum kita berusaha. Harapannya teater ini berkembang. Jadi selama ini teater mungkin orang belum banyak kenal, harus banyak yang kenal, dan kompak. Ya kalau senimannya kompak, akur kalau bahasa gitu deh, terus tidak ada gesekan-gesekan, iya, nggak ada kelompok-kelompok besar ya, jadi semuanya bisa nyatu, mungkin dunia teater, dunia seni di Sumatera Selatan ini bisa maju. Ya minimal ketika kita mengundang orang nonton, mereka akan datang tanpa ada paksaan. Dan gak bosan pasti. Iya, jadi mereka datang sendiri pengen lihat, dan walaupun harga tiketnya mahal, mereka bisa beli. Berani bayar gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dola sudah hadir di studio PBTV pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Begitu apa? Pentasnya bakal berlangsung. Amin, gitu. Sukses berlangsung untuk persiapannya. Baiklah, di akhir acara saya Jan Fitria juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kru PBTV yang sudah berkesempatan untuk membuat acara ini menjadi lancar, dan mudah-mudahan perbincangan kita juga bermakna dan bermanfaat bagi seluruh pemirsa PBTV. Saya Jen Fitria pamit mundur. Terima kasih banyak Pak Dola. Sampai jumpa pada kesempatan jendela berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, Pak Dola.